Ya, teman-teman semua, kali ini kita akan langsung menuju lokasi pepaya. Ini pepayanya sudah siap dipanen, teman-teman. Jadi, pepaya ini sudah berumur di posisi 7 bulan setelah tanam. Nah, beginilah cara kami memanen. Tapi sebelum menjadi besar seperti ini, nanti kita ikuti bagaimana urutannya. Lupa di subscribe dulu dan ditekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, ini kita mulai dari bibit ya. Ini bibit kita beli di tempat pembibitan. Nah, di tempat kami ini harganya Rp4.000 ya. Jadi bibit kita beli. Kita siapkan dulu untuk lubang lokasi tanam. Kita mempergunakan satu petak sawah. Nah, ini sawahnya milik orang tua. Jadi kebunnya ini nanti akan jadi milik orang tua. Kita membantu menanamkan saja. Oke, ini proses penanaman seperti ini ya. Jadi kita seleksi lagi jenis-jenis akarnya gitu ya. Kalau yang banyak akar serabutnya, kemungkinan berbuahnya tinggi. Jadi itu pepaya betina ya. Kalau akar serabutnya sedikit ya, akar tunggalnya satu aja, itu umumnya akan menjadi pepaya lanang. Jadi tidak berbuah dia ya. Oke, begini cara kami menanam. Karena tanahnya tanah sudah gembur, jadi sudah bercampur kohe sapi ya. Ini tadinya sudah bercampur kohe sapi, kita tinggal olah aja. Dan waktu penanaman yang paling bagus adalah sore hari ya. Jadi di tempat ini, tempat kami biasa untuk menanam dilakukan sore hari. Kenapa? Biar mengurangi penguapan dari tanaman bibit pepaya tersebut. Ya, ini sudah beberapa sudah kita tanam. Proses penanaman sampai berumur nanti kurang lebih 1 bulan, kita hanya mengandalkan kohe sapi yang sudah kering ya, sudah bercampur tanah ya. Jadi sudah cukup kesuburannya. Nah, dan ini adalah tanaman sudah berumur 1 bulan. Ini jarak tanam yang kita buat kurang lebih 3 meter ya. 3 meter. Jadi kalau masih sekecil ini kelihatannya jaraknya jauh-jauh ya. Ini 3 meter paling aman. Mungkin ada yang mempergunakan jarak tanam sekitar 2,5 atau mungkin bahkan 2 meter terlalu rapat ya. Jadi di sini saya menggunakan jarak tanam 3 meter, nanti lihat hasil akhirnya. Nah, ini tanaman pepaya yang sudah berumur 4 bulan. 4 bulan setelah tanam ya. Jadi kalau dari jauh baru kelihatan bagus ya. Nah, ini dari dekat 4 bulan setelah tanam, dia beberapa tanaman sudah muncul bunga dan bahkan sudah ada bakal-bakal buah ya. Nah, ini sebagian sudah ada bakal buahnya. Ini ada yang bekas kita sudah potong juga. Oke, ini sudah mulai ada buah nih, makan bahkan banyak sekali ya. Memang bibit ini adalah bibit pepaya California ya, tapi kadang-kadang beberapa buahnya ada yang bulat ya, mungkin karena struktur tanahnya. Nah, ini untuk saluran airnya kita buat dalam. Kalau hujannya melebihi 1 hari biar dia tidak penuh.
Ya, hampir semua sudah ada bunga sama buahnya ya, teman-teman ya. Perlu informasi teman-teman, ini meskipun sudah mempergunakan pupuk kandang ya, kami juga sempat memberi pupuk di berumur 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu kita kasih pupuk mutiara ya, NPK mutiara. Oke, ini sudah berumur 7 bulan ya, ini sudah pernah kita panen 2 kali dan ini panen yang ketiga kalinya teman-teman. Nah, ini kelihatan di bawah bersih ya, jarak tanam 3 meter itu paling pas, jadi cahaya sampai masuk ke bawah ya. Jadi kalau lembab di bawah takutnya jangan busuk batang. Oke teman-teman, sekian informasi, ini sedang kita panen ya. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share kembali. Sampai jumpa di video saya yang lain. Oke, terima kasih.